Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dimanapun Anda beraktivitas. Mando TV memberikan informasi dan juga edukasi yang menarik untuk Anda simak dan juga diskusikan pada hari ini bersama dengan tiga narasumber yang luar biasa. Bagaimana peran dari bidang penyiaran khususnya media massa, TV, radio dalam pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk membawa Jawa Timur lebih maju dan sejahtera. Saya langsung akan ke Cak Hud. Cak Hud, tadi ya, lanjutkan dari segmen berikutnya, kalau kita lihat mungkin secara sekilas dulu saja, mungkin banyak pejabat publik ataupun instansi OPD ataupun instansi yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ini mulai untuk gencar selain secara formalitas, secara formal maksud kami untuk memberikan sosialisasi edukasi, tapi juga mereka mulai untuk bagaimana memuat informasi kinerja mereka melalui konten di media digital ataupun media sosial. Kalau dari Cak Hud sendiri bagaimana melihatnya? Ya, ya, saya pertama menyampaikan salut ya Pak pada dua narasumber ya, pakarnya tadi ada Gus Rohani sama Mas Joshua ini karena mengiring pada persoalan keseimbangan ya. Keseimbangan berita ini bagian yang harus diemban oleh media karena keseimbangan itu jadi kalau di media televisi sebagai tontonan juga punya tugas sebagai tuntunan. Jadi nilai-nilai edukasi ini juga punya tanggung jawab juga media, artinya bahwa tidak semua banyak berita-berita yang nilainya positif, perkembangan pembangunan yang saya kira ini harus juga di-expose. Ya, saya kira ini penting, ini media tetap kritis, tetapi juga tetap untuk bisa mendorong proses percepatan pembangunan di jalan. Jangan sampai kritik itu menghentikan, ya. Jangan sampai kritik itu menghentikan sehingga pembangunan tidak jalan. Apalagi siaran. Jadi ini harus kita kompatibelkan ya, kita cocokkan dengan desain anak-anak muda kurikulum kita yang merdeka belajar. Siaran itu adalah pesan, ya, atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, ya, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk grafis. Karakter yang baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Ini kami mohon memang dalam kondisi situasi, apalagi tahun politik seperti ini, tentu isu-isu negatif, tentu berita-berita hoax makin meningkat, maka kita harapkan pemerintah bersama kemudian bersama legislatif, eksekutif, bersama tokoh masyarakat, bersama KPID, bersama semuanya untuk ikut menjaga stabilitas ya, tadi stabilitas dari pembangunan, stabilitas dari politik. Nah, ini tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan sosialisasi ini sudah banyak, bahkan kita juga melibatkan tadi kritikan Pak Jose itu perlunya DPR melakukan sosialisasi. Kita juga ada Pak Jose yang namanya ngopi laborasi, kemudian wayangan, itu cuma juga pesan-pesan sosialisasi dari legislatif, sosialisasi dari eksekutif, itu juga masuk. Nah, saya kira itu, jadi Mbak, kita punya kekuatan moral yang di mana kita bisa menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan yang di mana kita bisa fungsi kritis tetap jalan, tetapi pembangunan harus tetap jalan, edukasi harus tetap jalan, itu yang kita perlukan di dalam kita menjalankan fungsi-fungsi penyiaran yang ada di Jawa Timur. Kira itu, siap. Baik, silahkan mungkin Pak Rohani ingin merespon atau juga ingin menambahkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Cak Hud. Ya, yeah. Sekaligus saya mohon pamit duluan karena sudah warning adan-adan sudah mulai berkumandang di tempat saya. Ini lebih cepat. Oh, jadi imam ini. Jadi saya tetap berpedoman bahwa pembangunan itu kewajiban semua komponen bangsa sesuai Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, di mana kemudian hari ini kita melihat bahwa itu akan berjalan baik ketika fungsi kontrol
fungsi kontrol itu kemudian berjalan maksimal. Dan tumbuhan terbesar hari ini adalah lembaga media termasuk lembaga penyiaran. Sehingga apa yang bisa kemudian menyambungkan itu semua adalah nurani kita. Nurani kita bahwa pembangunan itu merupakan kewajiban kita bersama. Kita tidak bisa berharap lagi apa itu meskipun dengan sampaikan tadi bagaimana DPRD dinas itu melakukan apa itu kampanye melalui media sosial terhadap apa yang sudah dilakukan. Saya pikir itu lebih kepada bentuk tanggung jawab bahwa kami di DPRD misalnya ketika saya mengekspos program-program yang sudah saya perjuangkan itu bentuk tanggung jawab, bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh yang kami sudah lakukan untuk kemudian perbaikan-perbaikan karena kami ini di DPRD disumpah untuk memperjuangkan kepentingan dapil. Itu ada di dalam sumpah kita, sehingga kemudian tidak salah. Demikian juga rekan-rekan OPD sesuai tupoksinya ketika dia melakukan kemudian publikasi terhadap program-program, saya pikir itu adalah lebih kepada bentuk tanggung jawab. Nah, kita harus merubah persepsi yang disampaikan tadi, bagaimana kemudian yang negatif-negatif. Negatif itu adalah bentuk kritik yang semestinya itu menjadi sebuah upaya kita untuk kemudian memperbaiki. Jadi yang berbeda kan kadang kita ini sebagai apa itu unsur pemerintahan anti kritik. Kita lebih senang dipuji. Kita lebih senang kemudian diberikan penghargaan, apresiasi. Padahal itu sejatinya sudah menjadi sebuah kewajiban. Tetapi terhadap kritik, kita kemudian langsung melakukan upaya-upaya yang responsif secara berlebihan. Saya pikir ini kemudian budaya-budaya yang harus kita rubah bahwa membangun sebuah provinsi, membangun sebuah daerah yang begitu luas, saya pikir tidak akan ada sebuah kesempurnaan di dalamnya. Pasti ada kemudian celah yang itu kemudian implementasi di lapangan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, disitulah kemudian fungsi-fungsi lembaga penyiaran seperti televisi dan sebagainya itu belah. Mohon maaf, jalan yang ditanami pisang kemudian disiarkan di televisi lebih cepat dibangun daripada kemudian yang lewat musrenda. Itu adalah bentuk konkret dari sebuah fungsi kontrol di masyarakat yang itu kemudian membypass sebuah mekanisme dan sistem yang terlalu panjang mungkin birokrasi. Ini menurut saya betapa pentingnya fungsi kontrol media khususnya lembaga penyiaran. Saya pikir itu, Mbak. Dan sekaligus mohon izin kepada dua narasumber yang sangat luar biasa, saya mohon izin dulu karena di desa itu sholat Jumatnya lebih cepat daripada di wilayah perkotaan. Monggo Kiai. Siap. Terima kasih Pak Rohani sudah bergabung. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yosua, ini tadi juga menarik disampaikan dan juga disinggung oleh dua narasumber sebelumnya. Mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan Mandu TV hari ini di catatan di tahun 2022 dan nanti mungkin inovasi atau apa yang ditekankan untuk tahun 2023. Silakan. Baik, jadi selama 2022 ini kami KPID Jawa Timur bersyukur karena kawan-kawan mulai menapak kembali bangkit dari kondisi masa pandemi kemarin. Jadi masa pandemi itu kita melihat bagaimana kawan-kawan media ini cukup luar biasa dalam mengawal proses kondisivitas Jawa Timur sehingga memang di masa-masa itu masyarakat tidak gaduh, tidak ramai dan masyarakat selalu diberi kekuatan spirit untuk mengoptimalkan bagaimana mereka bertahan hidup dan kembali berjuang. Nah, 2022 ini catatannya sudah mulai ada pemulihan. Dan memang 2023 kita berharap kawan-kawan lembaga penyiaran ini, Madu TV, ini tetap bertahan untuk terus berjuang. Dan yang kedua memang mengoptimalkan proximity, kedekatan dengan para pihak, kemudian juga mengoptimalkan penggunaan konvergensi media. Nah, kekuatan-kekuatan ini hendaknya menjadi langkah positif dalam menghadapi permasalahan dan untuk pemirsa Madu TV, silakan jadikan Madu TV ini adalah TV jenengan semua. Jadi di sana Madu TV juga punya konsekuensi harus membuka ruang komunikasi dengan pendengar. Dan marilah bikinlah acara-acara yang bersifatnya kolaboratif dan partisipatif. Misalnya, ayo kita bikin produksi acara ini.
Tapi Madu TV bisa mengajak kelompok masyarakat, ayo awak dewe bantingan, kita urunan. Nah ini bisa dilakukan, bisa dikerjasamakan dengan misalnya media wisata berbasis desa. Rata-rata dalam temuan kami ini, mereka ini kalau mau ngundang TV takut kok tarife larang dan lain-lain. Cobalah dibuka dengan model-model baru, mungkin sama-sama nyari sponsorship, model kayak off airan begitu. Saya kira kalau itu berjalan dengan baik, maka masyarakat bisa merasakan bahwa TV lokal, Madu TV ini adalah bagian dari kehidupan mereka. Kalau masyarakat sudah senang, itu mesti nonton. Kalau sudah nonton, itu akan dipantau juga oleh pengiklan lah. Iklan akan makin bertambah. Ya saya kira kolaborasi dengan kearifan lokal menjadi kekuatan untuk 2023. Demikian. Siap. Baik, Cak Hud, silakan mungkin untuk pernyataan penutup pada kegiatan dan juga diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Ya, saya kira lembaga penyiaran kita minta untuk IKI, jadi ada inovasi, kolaborasi, dan inovatif karena konten-kontennya juga makin tumbuh pesat, kemudian teknologinya juga sudah berbasis digital, maka IKI ini harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu inisiasi untuk penguatan informasi pembangunan-pembangunan tetap disertai kritis. Kemudian ada kolaborasi di mana TV itu mendorong strong partnership terhadap fungsi-fungsi pembangunan pembangunan yang lewat pentahelix, ada akademisi, ada Forkopimda, ada tokoh masyarakat, dan ada stakeholder lainnya yang saya kira ini bagaimana jejaring yang sudah ada di media penyiaran itu bisa dikuatkan untuk mewujudkan inovasi penguatan indikator pembangunan yang ada Jawa Timur. Seperti kita ketahui, Ibu Gubernur sudah mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui ya optimis Jatim bangkit karena kabupaten kota sudah mulai bangkit dengan kuat. Oleh karena itu sudah disiapkan kurang lebih 540 desa wisata yang nanti kita harapkan menjadi desa ini menjadi desa devisa, yang desa devisa ini kita harapkan menjadi desa mandiri. Insya Allah dengan kekuatan itu maka kesejahteraan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di tingkat pedesaan, dan insya Allah kesejahteraan di tingkat pedesaan makin meningkat. Saya kira ini menjadi kolaborasi yang harus kita buatkan antara media dengan birokrasi maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam pentahelix untuk menuju optimis Jatim bangkit. Terima kasih. Siap. Optimis Jatim bangkit tentunya tidak hanya tugas 1-2 perseorangan, tapi tadi juga betul disampaikan ini adalah tugas segenap masyarakat, termasuk betul juga partisipasi masyarakat untuk ikut membangun menuju Jawa Timur lebih maju, lebih sejahtera, dan khususnya juga sesuai dengan topik pada hari ini, bagaimana fungsi peran serta dari media penyiaran, televisi, dan juga radio untuk menyampaikan informasi, menjadi ujung tombak aspek-aspek informasi yang memang dibutuhkan, bagaimana kemudian peran-peran yang harus diambil oleh masyarakat mengisi kekosongan apa yang harus mereka lakukan dan serta-merta juga menuju pembangunan daerah yang tentunya lebih baik lagi. Terima kasih untuk Bapak Dr. Hudiono, PLT Kadis Kominfo Jawa Timur sudah turut serta bergabung pada hari ini, dan juga Bapak Immanuel Yosua selaku Ketua KPID Jawa Timur, dan tadi juga sudah bergabung bersama kami Bapak Rohani Siswanto, Wakil Ketua Komisi ADPR Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, masih ada sinergi, kolaborasi dari birokrasi, dari seluruh segenap masyarakat, termasuk menyampaikan informasinya melalui Madu TV pada hari ini. Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada turut serta masyarakat yang juga menyaksikan, dan nanti juga akan ada berbagai informasi dan juga program-program menarik yang disajikan Madu TV kepada Anda pemirsa di Jawa Timur yang menyaksikan tayangan-tayangan kami. Saya Sinta Pila, akhirnya mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan.